untuk tingginya sampai turun dada, misalnya mau turun sampai 8, 9 atau 7. Nah, sampai di situ ditarik dari puncak bahu tertinggi sampai batas di mana yang masuk 4 cm tadi untuk lebar kerangnya. Nah, ini nanti jadi pukna jahit. Jadi dia nanti gini, jadi miring tanggung itu. Ini untuk lapisan yang runtut bagian dalam. Nah, ini kenapa seperti ini bagian bawahnya. Ini pola dasar roknya aku pecah karena dia bagian dadanya mau pas tapi di bawah lebih kembang lagi. Jadi ini pola dasar rok itu kan kupnatnya satu, aku buat jadi dua. Lalu kupnatnya dua-duanya dilipat. Jadi ini semua sistem pemindahan kupnat sih. Tapi untuk membentuk badan bagian atas nanti tetap kita pasang kupnat yang di tengah. Jadi di atas tetap pas tapi di bawah dia kembang. Nah, kalau kita lipat di sini otomatis kan panjang roknya jadi ke atas. Ini dia. Ini naik. Harusnya kan pinggang roknya di bawah sini. Tapi karena kita lipat kupnatnya, jadinya dia ke atas. Jadi kita harus berapa dia yang naik ke atas dari batas pinggang, kita tambahkan di bawah. Jadi panjang gaunnya tetap sama. Oke, kira-kira gitu ya Bun. Terus untuk belakang, seperti biasa pola dasar, tidak ada yang banyak dirubah, hanya pengembangan roknya juga sama. Kupnatnya dibuat jadi dua, yaitu pinggang rok itu dibagi tiga, terus buat dua kupnat, lalu kupnatnya dilipat dua-duanya, jadi hasilnya pasti ya akan kembang. Terus jangan lupa untuk bagian lehernya itu kan di sini siku ya. Tadinya kan sebelum dirubah polanya, kalau kita mau buat kerah Kartini, dia harusnya lehernya kan begini, lurus ini ya. Ya, dari sini turun ke sini 1,5, dari sini turun ke sini 1,5, dibentuk garis baru supaya tidak bersudut dan lebih mudah menjahitnya ke leher bagian depan. Oke.